Kembali lagi dengan channel Tukang Kayu Official, bosku. Gimana kabarnya, bosku? Semoga bosku semuanya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari rezeki. Hari ini saya membuat pintu minimalis dengan ukuran lebar 90 cm dengan tinggi 243 cm. Dengan isian papannya ini full 3 cm. Dan untuk papannya ini karena bengkok, ini saya mau open dulu agar nanti bisa lurus. Ini bengkoknya seperti ini, bosku. Ini nanti sekitar 1 jam ini akan lurus kembali. Jadi sambil menunggu openan ini atau kayunya atau papannya ini kembali lurus, ini saya akan membuat bingkai pintunya. Untuk ram pintunya ini untuk lebarnya 12,5 cm, untuk ketebalannya 3,5 cm, untuk atasannya ini untuk lebarnya sekitar 19 cm, untuk bawahannya untuk lebarnya ini 24 cm. Untuk model pintunya ini karena tidak memakai tulang, ini full langsung 3 cm. Jadi ini nanti hanya motif minimalis dengan garis tegak 7 garis. Untuk pembuatan purus dan lubang bubuknya ini saya menggunakan mesin rotor yang besar, dan untuk membuat purus ini saya menggunakan marble cutter atau mesin potong keramik. Buat bosku yang bermampir, jika suka dengan channel Tukang Kayu Official, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.
Thank you.
Hmm.